Mayat. Mayat, mayat, Omas. Tangan Omas. Omas, mayat. Tolong, mayat, mayat. Mayat siapa itu, Teh? Aduh, saha lu tanya. Mayat saha eta? Kita tahu. Kenalan tuh. Apa itu tuh? Apa itu? Di Soma. Di Soma? Lepaskan aku! Aku akan melepaskan kamu. Asalkan kamu berjanji kalau kamu akan menjadi pengikutku. Tidak sudi aku! Lebih baik aku mati daripada menjadi pengikutmu. Baik. Aku akan mengabulkan permintaan kamu. Dekat. Kisana, berani sekali kamu datang kemari ya. Kamu tidak takut mati. Kematian tidak perlu dicari. Jika saatnya tiba, dia akan datang sendiri. Rasakan, kamu akan menerima kematianmu di sini! Raja Sunu, dia memang benar-benar pendekar yang hebat. Semoga dia bisa menghadapi para kawanan bobongkong. Wahai para bobongkong, kembalilah kalian kepada asal. Jangan mengatur kami. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Terpaksa aku harus mengeluarkan ujang macan putih. Mohon, ampuni kami, Gusti. Ampuni. Kalian semua, bangsa siluman harimau. Kembalilah kalian semua ke tempat yang sudah disediakan untuk kalian. Baik, Gusti Prabu. Kami akan pergi. Ampunilah, Gusti Prabu. Kau tidak bersalah, Suradipa. Sekarang kembalilah kepada rakyat. Pimpinlah mereka dengan adil dan bijaksana. Jagalah mereka agar mereka merasa aman dan nyaman. Baik, Gusti Prabu. Sekarang aku harus melanjutkan perjalanan. Sampurasun. Rampes. Gusti Prabu Siluwangi, semoga Dewa Ta'agu selalu melindungi. Jagat Dewa Batara, siapa yang sudah tega membunuh Kisoma dan membiarkan jenazahnya ditinggalkan begitu saja di pinggir danau? Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak melihat satupun warga. Hanya Nyi Omaslah yang pertama kali melihatnya, Gusti Prabu. Mohon maaf,
Rai Prabu Siliwangi, bukankah Rai menyuruh Kisoma untuk mencari penawar racun ular Temuraja? Aku yakin orang yang membunuh Kisoma pasti dia menginginkan kematian adikku tercinta, Rai Kentrimani. Mohon maaf, Rai Prabu Siliwangi, kalau aku terburu-buru. Tapi tidak ada alasan lagi yang masuk akal selain itu, Rai. Periksa kantong bekal, apakah dia membawa penawar racun itu? Baik, Gusti Prabu. Mohon ampun Gusti Prabu, penawar racun tidak ada di tubuh Kisoma. Mohon maaf Rai Prabu Siliwangi, aku menyerap kabar kalau di Gunung Puntang ada seorang tabib yang menguasai 70 racun Rai. Aku yakin tabib itu pasti bisa menyembuhkan adikku tercinta, Rai Kentring Manik, Rai. Maaf Ayahanda Prabu, izinkan aku untuk berangkat ke Gunung Puntang untuk mencari tabib itu, Ayahanda. Maaf Ayahanda Prabu, mohon izinkan aku untuk berangkat juga. Jika memang benar Kisoma dibunuh oleh orang yang tidak menginginkan penawar racun itu kita dapatkan, dia pasti akan muncul kembali, Ayahanda. Dan jika itu memang benar terjadi, maka aku bisa menangkapnya. Ayahanda Prabu, aku ingin mengungkapkan siapa pelaku yang sangat keji membunuh orang sebaik Kisoma. Oh, tidak Raden, tidak Nyimas. Itu sangat berbahaya. Lagi pula, Raden Kian Santang yang terhormat baru sampai ke istana Pajajaran. Lebih baik Raden beristirahat saja, biar aku waktu Prabu Amukmarugul yang melaksanakan tugas itu lagi, Nyimas. Baiklah, Rai. Dengan titahku, segera temukan penawar racun. Aku membutuhkan seseorang yang cukup mumpuni untuk menemaniku di perjalanan, Rai. Yaitu Syekh Nurjati. Baiklah, Rai. Syekh Nurjati. Aku minta Syekh menemani Raka Amukmarugul. Sedika Gusti Prabu. Bagus, bagus. Semua berjalan sesuai rencanaku. Tinggal aku pikirkan bagaimana cara menghabisi orang tua ini dalam perjalanan ke Gunung Puntang. Raden. Ya, Paman. Kenapa tuh Raden tuh mesti pakai baju kayak gini ya? Padahal kan Raden tuh udah nyampe istana. Aku ingin berbaur dengan masyarakat di sekitar Pajajaran, Paman. Supaya aku tahu apa yang mereka lakukan sehari-hari. Raden. Terima kasih, Paman. Hanya bijaksana tah. Yang begini aman yang disebut pemimpin yang bermasyarakat teh. Benar, Kiamin. Ayo, Paman. Ayo, Raden.